penat tau abang cari tadi. Eh, kamu Quintan ni monyok aja. Abang, macam mana dengan keputusan peperiksaan abang tu? Bolehlah tahan. Lebih baik daripada penggal lepas. Intan pula, macam mana? Okeylah. Tapi Intan tak puas hatilah. Terasa Intan dah buat betul-betul. Tapi abang... Intan dah cuba kan? Yelah. Abang pun sendiri dah tengok kan? Tiap-tiap malam Intan belajar. Tapi masih tak dapat A. Dahlah tu Intan. Yang penting Intan dah belajar. Berusaha. Kali ni Intan punya nasib kurang baik. Yang penting jangan putus asa. Intan mesti terus berusaha dan terus mencuba. Dari tadi kan Intan mendapat keputusan macam tu. Intan terima je lah. Tahun depan Intan boleh cuba lagi. InsyaAllah Intan akan cuba dan akan belajar betul-betul. Dahlah tu, jom lagi balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah, apa khabar adik-adik semua? Saya harap adik-adik semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Adik-adik tentunya sedia maklum bahawa beriman dengan qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Oleh itu, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai dan meyakininya. Dalam episod kali ini, Ustaz akan menerangkan tentang tajuk beriman dengan qada dan qadar dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Cepatlah. Kita dah lambat dah ni tau. Tentang Ustaz dah tunggu lama dah. Kejaplah. Cantik kan orang ni? Cantik kan? Abang. Tadi abang ada cakap tentang takdir kan? Dekat sekolah, Intan ada belajar dengan Ustazah tentang qada dan qadar. Sama ke apa yang dikatakan dengan takdir? Entahlah. Abang pun susah nak jelaskan. Nanti kan kita jumpa Ustaz. Kita tanyalah Ustaz. Alah, cepatlah. Okeylah, jom. Qada dan qadar adalah berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Manusia tidak dapat mengetahui tentang untung nasibnya kecuali setelah sesuatu itu berlaku ke atasnya. Walau bagaimanapun, untung nasib itu adalah disebabkan manusia sendiri yang melakukannya. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah mempercayai serta beriman dengan qada dan qadar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud bahawa segala-galanya kami jadikan dengan qadar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umar Intan. Apa khabar Umar Intan? Alhamdulillah baik. Cuma Intan ni dia masih tak puas hati dengan keputusan peperiksaan dia tu. Tak puas hati? Kenapa Intan? Gagal ke? Taklah sampai tak gagal Ustaz.
Cuma Intan peliklah. Pagi, petang, siang, malam Intan belajar. Tapi keputusan tidak memuaskanlah Ustaz. Apa yang nak hairankan Intan? Itulah ujian daripada Allah yang dinamakan qada dan qadar. Ha. Abang tadi ada cakap tentang takdir. Sama ke kalau dikatakan dengan qada dan qadar tu? Sama tu Intan. Baiklah. Dalam pengertian yang mudah difahami, qada dan qadar bermaksud kita mempercayai bahawa di samping kita berusaha merancang kehidupan di dunia ini, Allah telah menentukannya. Dan setiap sesuatu itu berada di bawah kekuasaannya. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya, manusia telah dikurniakan akal fikiran supaya kita dapat berfikir dan berikhtiar. Setelah berusaha dan berikhtiar, kita perlulah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ini kerana Allah yang maha berkuasa dan maha mengetahui serta menentukan akan segala-galanya. Pengertian qada. Qada ialah pelaksanaan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qadar. Qadar ialah satu ketetapan ke atas makhluk Allah sejak azali lagi. Dengan memahami hakikat qada dan qadar akan memberi ketenangan kepada kita semua dalam meneruskan berbagai-bagai usaha dalam kehidupan ini. Bahkan kita akan lebih bersemangat lagi dalam meneruskan perjuangan hidup. Ini kerana setiap ketetapan nasib seseorang itu tidak dapat diketahui sehinggalah ianya benar-benar berlaku. Oleh itu, lakukanlah amal ibadah dengan anggapan kita akan mati esok ataupun lusa. Oma, Intan, Ustaz ada satu cerita tentang apa yang dikatakan qada dan qadar. Mungkin selepas kamu berdua dengar cerita Ustaz ni, kamu berdua akan lebih faham lagi. Cepatlah cerita Ustaz tentang qada dan qadar tu. Sabarlah. Bagilah Ustaz cakap dulu. Kan sabar tu separuh daripada iman. Baiklah. Ceritanya bermula macam ni. Pada suatu hari, ada seorang badui datang berjumpa dengan Rasulullah. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku datang daripada Madinah. Apabila sampai di sini, unta aku hilang." Rasulullah pun bertanya, "Bagaimana unta engkau boleh hilang?" Badui itu menjawab, "Aku tinggalkannya di kawasan itu. Kemudian, aku pergi membuat urusan." Kemudian, Rasulullah bertanya lagi, "Adakah engkau meninggalkan unta engkau begitu sahaja atau dengan mengikatnya?" Badui itu menjawab, "Aku tidak mengikatnya kerana aku disuruh supaya bertawakal kepada Allah." Lalu Nabi terus berkata, "Kefahaman engkau tentang tawakal adalah salah. Engkau hendaklah berikhtiar terlebih dahulu, iaitu dengan mengikat untamu dan kemudian barulah bertawakal kepada Allah." Ha, Oma, Intan, apa yang kamu faham tentang cerita tadi? Ha, maknanya kita kenalah berusaha dahulu dan barulah kita bertawakal. Betul, Intan. Ha, bila kita melakukan sesuatu, kita mestilah berusaha dahulu. Ha, kemudian barulah kita bertawakal atau berserah kepada Allah. Ha, betul tak, Ustaz? Betul tu, Oma. Tepat sekali. Sekarang barulah Intan faham tentang pengertian qada dan qadar ni. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maksudnya
Dan apabila engkau sudah berazam atau sudah membuat keputusan dalam sesuatu pekerjaan, maka hendaklah engkau berserah kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 159. Adik-adik, antara hikmah kita disuruh bertawakal kepada Allah adalah supaya kita tidak mudah berputus asa dengan rahmatnya, dan kita juga tidak mudah merasa takut atau kurang yakin dalam membuat sebarang keputusan yang penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Namun, kita perlulah berusaha terlebih dahulu sebelum bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah bukanlah bererti meninggalkan sebarang usaha seperti berniaga, bekerja, belajar dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan dengan bertawakal kepada Allah ialah menyerah diri kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar terlebih dahulu. Kejadian alam ini, tumbuh-tumbuhan dan semua kehidupan adalah bukti kekuasaan Allah. Allah lah yang mentadbir dan menentukan segala-galanya. Termasuk hidup dan mati, Ustaz. Betul tu, Intan. Kenapa Intan tanya? Taklah, Ustaz. Sebenarnya, kami ni ada sepupu yang kembar. Kedua-duanya mempunyai penyakit yang sama. Penyakitnya ialah bara. Ustaz. Keluarga dah berusaha berubat kat kampung, hospital, cara moden, macam-macam lagi, Ustaz. Baru tahun lepas abah dia meninggal. Kesian, Ustaz. Kesian kami tengok keluarga dia tu tau. Apa tak lagi dengan adiknya? Tak terima dengan kematian abang tu. Memanglah menyedihkan apabila orang yang kita sayangi meninggal dunia. Namun, sebagai orang Islam, kita mestilah terima dengan redha apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini kerana Allah lebih mengetahui akan segala-galanya. Seseorang itu tidak akan mati sebelum tiba ajal yang telah ditetapkan oleh Allah dan sebelum habis rezeki yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala." Maksudnya, dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu satu ketetapan yang tertentu masanya. Surah Al-Imran ayat 145. Adik-adik, setiap perlakuan dan perbuatan manusia di dunia ini telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah berusaha dan berikhtiar terlebih dahulu. Kemudian barulah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Dan kita juga disarankan supaya sentiasa melakukan kebaikan supaya hidup kita di dunia ini akan dirahmati dan diredai oleh Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat berkuasa ke atas segala makhluknya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 39 yang bermaksud, tidak ada kekuatan melainkan pada Allah sahaja. Bang, pukul berapa kita nak balik ni? Kejaplah awal lagi ni. Okeylah. Kalau macam tu, kita pergi tempat lain dulu.
Putrajaya ni kan besar. Boleh juga tu. Dekat sana tu ada taman. Ha, jom kita pergi kat sana. Ha, jom. Antara hikmah beriman dengan qada dan qadar menjadikan manusia lebih tenang dan tabah dalam menghadapi dugaan hidup. Bahkan akan lebih bersemangat dan tidak mudah berputus asa walaupun telah menerima musibah atau kegagalan yang bertimpa-timpa. Menjadikan manusia lebih menginsafi diri, tidak sombong, tidak bongkak dan sebagainya apabila mencapai sesuatu kejayaan. Ini kerana yang menentukan kejayaan itu ialah Allah. Menjadikan manusia hidup dalam keadaan mengharapkan keredaan Allah dan sentiasa memohon pertolongan Allah apabila ditimpa musibah. Juga menjadikan manusia lebih kuat berusaha dan berikhtiar sama ada untuk mencapai matlamat hidup di dunia maupun di akhirat. Hikmah beriman dengan qada dan qadar mendorong seseorang itu menjadi berani dan berhemat tinggi, menyebabkan seseorang itu tabah menghadapi dugaan hidup kerana semua takdir adalah dari Allah, menyebabkan seseorang itu rajin berusaha dan beramal, menambah ketakwaan dan keimanan seseorang, bersabar menerima ujian, mengelakkan manusia bersifat angkuh dan takut, dan membina sifat takwa setelah giat berusaha. Setiap umat Islam wajib beriman dengan qada dan qadar. Antara cara-cara beriman dengan qada dan qadar ialah yakin bahawa qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Yakin dan percaya Allah telah menetapkan segalanya sejak azali lagi. Yakin bahawa qada dan qadar tidak menghalang manusia berusaha dan berserah pada ketetapannya. Kita tidak boleh menyerahkan nasib diri bulat-bulat kepada takdir Allah. Sebaliknya, kita hendaklah berusaha terlebih dahulu. Baiklah Uma, Intan, selepas ini apa sahaja yang berlaku ke atas diri kita hendaklah diterima dengan hati yang redha kerana semua itu adalah ketentuan dan kehendak Allah. InsyaAllah Ustaz. Ustaz, kami rasa kami berdua ni kena balik dulu sebab hari dah petang ni. Baiklah, tapi jalan baik-baik tau. Baiklah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adik-adik yang dirahmati Allah,
Sampai di sini sahaja penerangan tentang qada dan qadar yang sempat disampaikan. Ingatlah bahawa beriman dengan qada dan qadar adalah wajib bagi setiap individu Muslim. Ini kerana beriman dengan qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Di samping itu, beriman dengan qada dan qadar mempunyai berbagai-bagai kelebihan dan hikmah di sebaliknya. Hingga bertemu lagi di lain episod. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.